Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita menuju ke sebuah kota penghasil mangga dan tomat yang berada di Chittor, Andhra Pradesh, India. Bukan untuk beli buah, tapi untuk kasus pembunuhan ganda yang aneh yang terjadi pada sebuah keluarga berpendidikan. Enggak pakai lama, watch. Valeru Purusitam Naidu, seorang ahli kimia dengan gelar PhD. Dia seorang profesor di Government Degree College for Women di kota Chittor, India. Istrinya bernama Padmaja yang juga aktif dalam dunia pendidikan. Dia adalah peraih medali emas di bidang matematika dengan gelar S2 matematika. Padmaja juga dipercaya menjadi koresponden di sebuah sekolah swasta. Valeru digambarkan sebagai orang yang rasional, disiplin, dan suka bergaul dengan siapapun. Dalam pekerjaan, pria ini sangat profesional. Walaupun dikenal religius, tetapi Valeru bukanlah orang yang penganut agama fanatik. Tetangganya juga melihat keluarga Valeru sebagai keluarga yang baik, serta berpendidikan tinggi. Pasangan ini memiliki dua orang putri bernama Alekia dan si bungsu Saidivya. Alekia sedang menyelesaikan gelar masternya dan sedang melanjutkan persiapan untuk ujian pegawai negeri. Sedangkan Saidivya telah menyelesaikan pendidikan S1 dan sedang melanjutkan sekolah musik di Mumbai. Teman-temannya menggambarkan mereka sebagai gadis pintar, modern, serta sangat rasional. Walaupun berasal dari keluarga kaya, mereka ingin mandiri secara finansial. Pada bulan Agustus 2019, mereka pindah ke rumah mewah berlantai 3 di daerah Madanapali, distrik Chittor di Andhra Pradesh. Ketika pandemi serta adanya aturan lockdown, Alekia dan Sai yang sebelumnya tinggal terpisah dari keluarganya memutuskan untuk kembali tinggal bersama orang tuanya. Namun, selama terjadi lockdown, keluarga tersebut berperilaku aneh. Alekia mulai tertarik pada keyakinan agama yang ekstrim dan sering menganggap dirinya sebagai dewa Siwa. Dia juga sering memposting di Instagram tentang akhir dunia yang akan segera tiba dan bahwa dewa Siwa akan segera datang. Selain itu, dia menganggap Valeru ayahnya adalah titisan Arjuna dan memberi pesan pada Valeru bahwa tugasnya bukan untuk mengajar di perguruan tinggi, tetapi melanjutkan perjuangan Arjuna saat memimpin Pandawa. Menurutnya pandemi merupakan akhir dari Kali Yuga dan awal dari Satya Yuga. Dalam kepercayaan Hindu, Kali Yuga adalah zaman kegelapan yang merupakan masa terakhir dari siklus zaman di masa ini. Dan Satya Yuga diartikan sebagai zaman keemasan yang akan datang, di mana di masa ini tidak akan ada kejahatan. Di awal 2021, Saidivya jatuh sakit yang cukup parah. Melihat adiknya yang telah lama sakit, Alekia mempelajari kekuatan gaib yang bisa menyembuhkannya. Dan dia memberitahu Sai bahwa untuk kesembuhannya diperlukan pengorbanan. Pada orang tuanya, dia mengatakan untuk mengorbankan dia dan Sai agar mereka berdua bisa hidup kembali dalam keadaan sehat. Sai sendiri merasa penyakitnya berasal dari energi jahat yang berkeliaran di rumahnya. Dia memohon untuk dibawa pergi dari sana dan bersiap-siap untuk melompat dari teras lantai 2. Tetapi aksi tersebut berhasil digagalkan oleh Valeru dan Padmaja. Karena insiden ini, pada awal Januari 2021, Valeru mengundang dukun dari Tamil Nadu bernama Karnataka dan Kerala untuk melakukan puja gaib agar menyembuhkan penyakit Saidivya. Valeru juga meminta izin cuti pada atasannya karena ingin menghadiri ritual keagamaan bernama Diksa yang dilakukan dari tanggal 19 hingga 26 Januari. Sang atasan tidak bisa menolak permintaan ini karena tidak ada hal yang terlihat mencurigakan. Pada tanggal 23 Januari 2021, dengan bantuan rekannya yang bernama Raju, Valeru kembali mengundang seorang dukun untuk melakukan ritual serta membuat jimat bagi keluarga mereka. Saat itu,
Paleru dan Padmajaya merasa telah menerima pesan dewa untuk mengorbankan kedua putrinya. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan sebuah ritual dengan melantunkan mantra-mantra dan membunyikan bel secara terus-menerus yang membuat anak-anaknya seperti kesurupan. Setelah ritual selesai, pada jam 1.30 siang, Padmaja membunuh Saidivya dengan menggunakan Trisula. Dan 2 jam kemudian, dia memukul Alekya menggunakan barbel hingga tewas. Dia juga memasukkan cangkir tembaga ke mulut Alekya. Padmaja yang menganggap dirinya titisan dari Kalika mengambil dan memakan lidah Alekya. Kalika adalah makhluk gaib dalam kepercayaan Hindu yang merasuki tubuh seseorang untuk menghukum orang yang telah berbuat salah. Sementara Paleru hanya melihat perbuatan istrinya tanpa melakukan apa-apa. Ketika mendengar suara-suara aneh dari rumah Paleru, para tetangga yang curiga segera menghubungi polisi. Di malam itu, selain para tetangga, polisi juga mendapatkan laporan dari Raju. Dia mengatakan jika Paleru menelponnya dan menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Saat polisi mencoba masuk ke dalam rumah, mereka melihat ada banyak artefak keagamaan, buku-buku, serta foto-foto dari Shirdi Sai Baba, Avatar Maher Baba, dan Guru Osho. Shirdi Sai Baba adalah guru spiritual dan mistikus sufi yang lahir di tahun 1838. Maher Baba adalah guru spiritual kelahiran 1894 yang mengaku sebagai avatar atau Tuhan dalam bentuk manusia. Dan Guru Osho yang lahir di tahun 1931 merupakan seorang mistikus sekaligus pemimpin sekte. Saat itu, Padmaja berteriak histeris seperti kesurupan. Mereka melarang polisi masuk ke dalam serta menuduh mereka telah mengganggu dan menghancurkan surga megah di bumi yang akan segera dibuka. Padmaja juga meneriaki para polisi ketika melihat mereka masuk tanpa melepas sepatu. Dia mengatakan bahwa saat itu Dewa Siwa sedang berada di sana dan mereka harus masuk tanpa alas kaki. Jika di malam itu polisi tidak datang atau datang terlambat, pasangan itu telah berencana melakukan bundir untuk membuktikan bahwa mereka bisa kembali hidup. Namun, aksi tersebut berhasil digagalkan. Setelah menghadapi drama di pintu masuk, polisi menemukan Sai telah tewas dan bersimbah darah di ruang pemujaan. Sementara Alekya ditemukan tergeletak di kamar lain dan ditutupi dengan kain merah. Di dekat jasadnya ditemukan sesajen serta buku spiritual milik Avatar Maher Baba. Ketika polisi akan membawa kedua jasad itu, Paleri dan Padmaja melarang mereka dan bersikeras untuk menyimpan jasad itu selama sehari semalam. Mereka meyakini bahwa keduanya akan kembali hidup oleh kekuatan spiritual saat Kali Yuga berakhir dan berganti menjadi Satya Yuga. Namun, polisi tidak mengacukan larangan tersebut dan mengirim jasad mereka ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di malam yang sama, Paleru dan Padmaja ditangkap untuk diinterogasi. Namun 2 hari berada di tahanan, Padmaja membuat keributan dengan berteriak dan menari-nari di dalam sel yang membuat tahanan lain ketakutan serta mendesak polisi untuk memindahkannya ke ruangan terpisah. Sedangkan Paleru, selama dalam sel, dia selalu duduk sendirian dan sesekali menangis. Pihak penjara pun meminta polisi untuk memindahkan mereka ke rumah sakit pemerintah Tirupati. Psikiater yang menangani mereka melihat adanya gejala gangguan jiwa dan menyarankan polisi untuk memindahkan mereka agar dirawat di rumah sakit jiwa Visakhapatnam. Pada tanggal 26 Januari 2021, di bawah pengawalan polisi, pasangan suami istri ini dibawa untuk menjalani tes swab. Namun, Padmaja menolak untuk melakukan tes dan mengatakan bahwa dia tidak percaya dan tidak takut mati karena virus corona. Namun, petugas medis dan polisi berusaha membujuknya. Ketika petugas medis mengambil sampel dari hidung, dia merasa kesakitan dan merasa tertekan. Hingga
Padmaja kembali mengoceh dan mengatakan bahwa Corona bukan berasal dari Cina, melainkan terlahir dari rambut Dewa Siwa. Dalam kemarahannya, tiba-tiba dia mengaku sebagai Dewa Siwa. Dan karena hal ini, polisi meminta Valeru untuk membujuk istrinya agar kembali melakukan tes, tetapi Padmaja berteriak dan mengatakan jika Valeru bukan suaminya karena dia sekarang adalah Dewa Siwa. Malam harinya untuk sementara waktu, agar tidak mengganggu pasien lain, mereka dibawa ke penjara yang berada di tahanan pengadilan selama 14 hari. Sementara itu, polisi telah mengumpulkan bukti penting berupa rekaman CCTV dari TKP. Dari kesaksian kerabat mereka, terungkap bahwa ayah dan paman Padmaja juga berjuang menghadapi masalah mental selama 20 tahun terakhir. Psikiater menduga bahwa Alekia juga memiliki masalah mental yang sama. Menurut tim medis rumah sakit, Padmaja telah mengalami delusi selama beberapa bulan yang lalu, yang hal ini mempengaruhi seluruh keluarganya hingga akhirnya menyebabkan kejadian tersebut. Polisi meyakini bahwa keluarga itu mengikuti praktek okultisme tentang kepercayaan pada hal-hal supranatural, dan pembunuhan tersebut dipengaruhi oleh ilmu gaib serta kepercayaan tahayul yang ekstrim dari keempat anggota keluarga. Namun, tidak satu pun dari keluarga atau teman-teman mereka yang mengetahui sejak kapan keluarga Valeru yang dikenal berpendidikan tinggi dan memiliki sifat rasional ini mulai mengalami delusi, menjalani ritual ekstrim, dan melakukan hal-hal di luar nalar. Pada 26 Maret 2021, Valeru dan Padmaja dikembalikan dari rumah sakit jiwa ke penjara. Dokter mengatakan mereka dalam kondisi kesehatan mental yang stabil dan telah menyesali perbuatannya yang telah merenggut kedua nyawa putri mereka. Polisi juga menyelidiki perguruan tinggi tempat Valeru mengajar untuk memeriksa apakah dia telah mencoba membujuk mahasiswa untuk mengikuti praktik keagamaan gaibnya. Tetapi untungnya tidak ditemukan adanya indikasi tersebut. Setelah kejadian ini, salah seorang teman Alekia yang bernama Sri Fasta melihat keganjilan di Instagram milik Alekia yang dulunya di private, namun setelah gadis itu tewas, akun tersebut berubah menjadi publik. Dia merasa jika akun itu telah dimanipulasi oleh orang lain untuk menggiring opini masyarakat bahwa Alekia memiliki keyakinan agama yang ekstrim. Komentar dari Sai Divya di akun itu juga telah dihapus, seolah-olah Sai tidak pernah berinteraksi dengan Alekia. Sementara, akun media sosial milik Sai juga telah dihapus. Sri Fasta pun meminta polisi untuk menyelidiki kejanggalan di sosial media Alekia. Untuk persidangan Valeru dan Padmaja, hingga saat ini belum dilakukan karena dalam masa pandemi.
Karena cinta nanti sih, nenek pasti cah. బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా అద్దుల పడానికి నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను చైనా నుంచి రాలేదు I'm having falafel in my throat. No need to test me for corona. 1 second. You are insulting me. No. Even if you don't agree that I am not Shiva, it is okay. I am not going to die of corona. 1 second. Don't tell me whatever I am going to tell you. Listen. I am not going to give you the samples of corona test because Shiva is not having intention at all. Now, who are you to tell me? I am Shiva. From my body particle only, corona test. And it will come to an end in the month of March without using vaccine. No need of using vaccines. And all the pharmaceutical drug companies, they're going to shut down. You are not my husband now. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, see ya.